Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau membagikan informasi menarik mengenai DVD converter atau alat converter untuk memasukkan sesuatu ke DVD. Nah, kita tahu ya, banyak sekali converter-converter yang ada. Nah, di sini aku mengumpulkan beberapa converter. Yang pertama itu adalah format factory. Nah, teman-teman bisa menggunakan format factory ini untuk converter terbaik teman-teman. Nah, di sini converternya banyak sekali pilihannya ya. Nah, kita lihat screenshotnya aja. Nah, di sini format factory-nya ada audio gen, picture, dokumen, ROM, DVD ya, DVD, CD, ICO. Nah, jadi bisa kita converter ke DVD ya. Nah, dengan menggunakan ini format factory, dan ini tampilannya sangat sederhana dan juga powerful teman-teman. Nah, jadi silahkan download format factory. Mau teman-teman format dari MP3 ke MP4 bisa, dari pokoknya dari mana-mana aja bisa. Nah, yang kedua itu ada software namanya handbrake.freefr ya, handbrake.fr. Nah, ini merupakan aplikasi open source yang mana dia gratis ya. Jadi para penyuka gratis silahkan datang ke sini. Nah, di sini disediakan berbagai fitur yang sangat-sangat menarik. Dan yang paling aku suka di sini adalah kualitas video yang ketika kita kompres ya, dia menjadi kecil size-nya tapi tidak merubah yang namanya kualitas video dan audionya. Wah, itu luar biasa sekali. Memang berubah sedikit tapi enggak terasa, teman-teman. Nah, ibaratnya kalau misalnya 100 MB itu kalau kita gunakan software ini, maka dia bisa menjadi 5 MB. Waduh, mantap kan? Nah, yang kedua, yang kemudian ada namanya freemake.com. Nah, ini converter DVD juga bisa teman-teman pakai ya. Jadi di sini sudah banyak sekali yang pakai ya, sudah 10 tahun juga. Nah, tuh. Nah, ini screenshotnya kita lihat. Jadi tampilannya sangat sederhana sekali seperti ini. Teman-teman bisa download, ini gratis teman-teman tanpa bayar-bayar. Oke. Kemudian yang selanjutnya macmkv.com. Nah, di sini teman-teman bisa juga mengkonvert menjadi DVD. Format DVD ya. Nah, read DVD and Blu-ray disc. Tapi kalau nggak salah sekarang ini udah jarang sekali orang pakai DVD ya. Kalau dulu itu ya zaman-zamannya disket. Nah, itu banyak sekali orang yang beli disket. Nah, kemudian muncul lagi zamannya flash disk. Waduh, flash disk tapi kecil ya. Kalau disket aja kalau nggak salah paling besar ukurannya 5 MB. Kalau sekarang itu sudah besar sekali, sampai tera-teraan ada. Jadi kita masukkan apa aja situ masuk kemana-mana. Nah, kemudian selanjutnya itu dvdfab.cn. nah, ini ada yang gratis ada yang berbayar sepertinya ya. Nah, ini teman-teman bisa pakai ini untuk bun DVD ya. Kemudian ada lagi WinX DVD, DVD Ripper. Nah, jadi ini gratis teman-teman, free download the fastest DVD Ripper. Nah, jadi teman-teman bisa ini menginstalnya untuk mengkonvertnya ya. Nah, itulah DVD convert yang terbaik menurut aku ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya suka dengan informasi ini dan langsung download saja. Aplikasinya nggak besar, nggak sampai ke giga-gigaan kok. Jadi hemat kuota kalau teman-teman pakai yang pakai kuota-kuotaan. Oke, sampai jumpa dan terima kasih, tetap stay di sini di channel Kejar TV. Bye bye.